selama 12 bulan. Satu bulan 200, contohlah. Okay. Satu bulan sama 200. Isunya duit. Duit ini ulama Islam bila mereka tengok hadis-hadis mengkategorikan duit adalah jenis emas. Nampak tak? Sudah nampak? Ha, pasal itu apabila duit ini sama dengan emas, kita kena rujuk tiga syarat. Pasal duit emas sama, bila sama sifat dia, jenis dia, ilah dia sama, sifat dia sama, jenis dia sama, maka dia kena patuhi tiga piawaian ni, tiga syarat. Kalau dia tak patuhi tiga syarat, dia riba. Sama berat 500 gram sama dengan 2400. B akan bayar 2400 dengan 500 gram. Syarat pertama, lulus tak lulus? Lulus tak lulus? Ha, lulus tak lulus? Kalau siapa yang nampak ni, baru kita beli. Dia lulus tak lulus? 500 gram mas, harga dia 2400. B akan bayar 2400 dengan nilai 500 gram mas. Syarat pertama, sama berat. Sama berat dulu. Dulu tak dulu? Ha, ini khilaf di kalangan para ulama. Kita dah simpan ni pada tuan. Jawapan dia sama lah. Cuma mana duit orang timbang krim? Apa kau jagurin? Buat duit 50 gram tu sahaja. KL 5 bukan 5 kilo. Kita wakilkan duit itu dengan nilai al. Jadi maknanya 500 gram ni 2400 sama lah. Kita pergi ke taman apa 500 gram 2400. Maknanya itu nilai duit untuk 500. Lepas itu dia kena papan hitam. Tak berhenti kita akan buat ujian. Pasal mana yang ni lulus? Tuan, clear? Kan tak berhenti? Tak berhenti tak apa? Tak berhenti nanti, kita simak dulu. Tak berhenti simak lagi, tak berhenti. Serahan pada masa tersebut. Ha? Ah, dia feel kami. Sebab kawan ni serah 500 gram. Tapi kawan ni tak serah 2400, dia serah. Jadi dia tidak menepati syarat yang kedua, iaitu diserah pada masa tersebut. Dia kata tak nak serah 2400 juga, tapi kali sikit. Kali sikit maknanya tak satu kali. Bila tak satu kali, dia kira tak diserah pada masa. Dia tak payah orang tua nak buat memah kat ustaz, dia simpan. Kau tu lah senang. Itulah juga yang berlaku dalam isu forex exchange. Tak ada forex. Forex. Forex exchange. Kita pergi tinggi sikit. Tak tinggi mana pun, kita ada pasal. Isu forex tau, forex. Tukaran duit, meniaga duit-duit, duit beli duit. Okey. Di forex ni, apa dia? Jual beli duit. Duit, beli, jual duit. Duit dengan duit. Forex itu adalah jual beli duit dengan
duit. Okey. Payung hang tu duit dengan ni. RM RM. Dia beli RM dengan RM, tak RM dengan dolar ke apa, okey. Kita kata dah tadi, duit ni dia satu grup dengan apa? Dia satu grup dengan emas. Uyok pun dengan jawab tengah lah, dia silap lagi, senapur lah ni. Duit satu grup dengan emas. Duit satu, walaupun saya tak nafikan, ada ulama yang tak setuju, dia kata duit bukan emas. Dia punya hujung pun kemas. Emas nilai yang diterima sepanjang zaman. Tapi duit tak macam tu. Duit pisang boleh pakai tak ke? Emas zaman hang tu boleh tak guna zaman hang lo? Boleh tak? Duit zaman hang tu boleh tak guna duit zaman hang lo? Tak boleh. Emas zaman hang tu boleh pakai zaman hang lo ni. Duit zaman hang tu tak boleh pakai duit zaman lo. Maknanya depa tak terima. Tak apa, kita yang tak terima tu, buat terima pun kita pening lah. Kita fokus sikit. Kita terima kaul ulama' yang kata duit sama dengan emas. Duit sama dengan emas. Jadi bila duit itu dikategorikan adalah emas, dari sudut dia punya nilai, apa orang banyak ada hujung yang kita baca ni kali. Maka apa-apa hukum yang terpakai kepada emas, terpakai juga lah kepada duit. So, bila kita nak buat forex, nak menego duit dengan duit, maka kita nak kena tengok macam mana hukum emas dengan emas. Yang mana Nabi kata emas dengan emas mesti ditukar sama nilai, diserah pada masa itu, diterima pada masa itu. Emas dengan emas, Nabi tak sebut fulus bin fulus, macam apa? Ataupun duit ni nukut bin nukut. Maka kita ambil duit ni sama dengan emas dengan emas, sama berat, diserah pada masanya, diterima pada waktu itu. Okey, forex contoh 1500 ringgit kita beli apa? Nak beli duit apa? Apa? Ha? Tinggal rupiah. Rupiah tuan-tuan senang. Saya tak tinggal rupiah tak cukup. Saudi kan? Kita-kita Saudi. Saudi lebih sikit lah. Ha? 1,500 Saudi kita akan dapat mungkin 1,800 lah. 1,800. Saudi riyal. S-R. S-R. 1,800. Dia nak dia buang kan? Okey. Haram. Sebab syarat pertama dah tak lulus. Tentu tak nampak. Cikgu sidik sekali. Dia kata sekarang, saya bawa 6 kilo. Mak. Ah, 6 kilo mak. Nanti lu buat-buat-buat dah tahu pun lupa. Mas 6 kilo seketul ini payah nak duit. Cina tu kata tak apalah, hamai tukar. Aku hang bagi 6 kilo, aku bagi kat hang 4,500. 4.5 4.5 kilo. Tapi dia bagi mikir kok yang dah proses. Kok saya harus seketul bang kan main daripada Kemboja lari, buat-buat ligan, ha, bawa mah-mah sekejap nak pergi tak tahu tak mana. Cina tu kata haram ni, kau siap dah, kau proses dah, kau jadi gelar ni sebab kan senang nak duit. Tapi 4.5 ya kilo, ha, 6 kilo, ha, tak boleh ambil, ambil lah payuh orang tak mau, ha, boleh tak boleh? Haram. Pasal tak sama. Yang ni nampak pasal dia kena kilo. Duit tak boleh tulis kilo. Duit kena tulis RM. Jadi kalaulah RM 1,500, kita dapat 1,800 Saudi riyal, ringgit Malaysia,
dia sudah tak sama. Apabila tak sama nilai, dia sudah tak cukup syarat yang ber. Sebab itu kaul ulama mengatakan forex walaupun tak ada zaman Nabi, tak ada, tapi asasnya dia punya prinsip tu ada, ada. Nampak? Ha? Okey. Jadi sebab itu tak boleh beli emas dengan ansur. Sebab emas dengan duit itu satu kategori. Bila satu kategori, kena serah waktu tu, kena sama berat, kena terima waktu tu. Tapi kalau ansuran, seolah-olah, bukan seolah-olah, kita tak bagi on time. Bila tak bagi on time, dia ada dari. Nampak? Itu untuk isu sama jenis, sama sifat, ilah sama. Tukang di Arab. Macam mana tukang di? Okey. Soalan semua ni bagi-bagi. Di sini ulama sebut tukaran mata wang asing yang kita tukar dengan duit kita itu tak termasuk dalam istilah forex sebab dia bukan jual. Dia bukan, sebab orang yang forex ni dia jual beli duit. Kita tak jual beli duit. Ha? Dia nego duit lah. Tapi kita ni tak nego. Walaupun sebahagian ulama kata, bagi ulama kata 1500 yang kita tukar di money changer, kita dapat 1800. Pada hakikatnya masih lagi sama nilai. Ini bagi orang yang cuba menyelamatkan tukaran mata wang asing. Ha? 1500 dengan 1800 walaupun dia punya RM dengan SR saja yang beza, tapi nilai dia masih lagi 1,800 duit Saudi. Kita main Malaysia boleh beli 1,500 lagi. 1,500 tukar, 1,800 nampak yang banyak. Tapi kita beli tetap 1,500 duit kita juga. Cuma forex ni apabila dia tukar senapin, kemudian dia jual pula senapin. Nampak? Dia jual balik senapin. Dia jual beli duit tu, dia tunggu bila naik, dia jual. Tentang faham tak? Bila di currency tu naik, contoh dia beli duit dolar, dia beli duit simpan, kemudian dia jual balik. Dia jual balik dengan dia dapat nilai yang dia lebih. Maka itu dia panggil riba. Tidak ada yang boleh jumpa orang kita. Okey, kita berhenti dekat dulu. Ha, kita penting untuk satu. Nanti kita akan pergi kepada yang tak sama jenis. Kita nak bincang ni mah dengan mah, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Apa dia ada lagi garam dengan garam. Macam mana kalau kita bawa garam, kita tukar dengan gandum. Atau gandum kita boleh tukar dengan padi. Yang tu dia hukum macam mana. Dia barang ribawi. Tapi tak sama jenis. Tak sama elok. Yang tu kita masuk pada bincangan kita. Allah Ta'ala Arab, kita bagi dalam keadaan, saya tidak akan sambung.